sini adalah Ar Arumugam. Sambil pemain-pemain simpanan juga tidak berubah sebagaimana biasa, Yu Tiang, Prime Saad dan Saidin Osman, dan begitu juga dengan Azhar Sharif serta Nasir Muhammad Noor. Kuchen. Mahala di situ. Balik ke Verbis Kochil. Ditampan oleh Hang Meng. Zainal sudah naik ke atas. Di mana Dolah dan Nasir sudah naik juga. Apakah lepas Nasir? Belum sempat Nasir melakukan apa-apa. Mencari Dolah di tengah. Hang Meng sudah melebarkan sayap ke kiri. Tapi belum sempat dilakukan apa-apa. Telah dihalang oleh pertahanan pasukan Czechoslovakia. Dan sekarang ini Zainal. Darmalingam naik ke atas untuk Zainal. Cantik Dolah. Half volley dari Dolah. Menggeleng kepala dia. Banyak menggunakan bola tinggi di udara. Mughal. Di depannya Dharma. Terlepas, terlepas sekarang ini untuk Kukal. Tetapi Kukal, satu tendangan leret dari Kukal. Jauh di sebelah kiri pintu gol. Hang Meng balik ke Hang Meng. Zainal. Oh, cantik dari Zainal. Hang Meng ke tengah, Dolah. Satu gaya aerobatik dari Dolah Saleh. Sepaket. Zainal. Lepas Zainal. Masuk dalam kawasan penalti. Bagaimana penalti? Pengadil dari Bahrain, Jasim Mandi. Memberikan penalti bila Viskocil. Tugas akan dilakukan oleh Wong Hang Nam. Pernah menjadi ketua pasukan kita. Dan kita saksikan Hang Nam dengan tendangan deras terus menipu tulis. 1-0. Menit ke-28 separuh masa yang pertama. Tidak ada pertukaran yang dilakukan oleh pemain dan Zainal Abidin mempunyai peluang. Zainal. Gol yang kedua. Hanya satu minit perlawanan separuh masa yang kedua ini berlangsung. Menewaskan lagi sekali tulis untuk gol yang kedua bagi Malaysia. Mahala. Hang Meng mengganggu. Begitu juga dengan Hang Nam. Dibantu oleh Sat Lacek. Antaran yang baik ke tengah dapat diselamatkan dan sepakan yang sudah mencari jauh di atas palang gol. Cantik kepada Sarbaget, perlu segera. Dolah Saleh berada di situ. Dan Sarbaget mau teruskan perjalanan untuk Zainal di sebelah kiri. Sementara itu, Dolah Saleh sudah pun berada membantu semakin melebar ke tengah. Peluang, bagaimana? Masuk! Oh! Dolah! Arumugam berlega di bahagian pertahanan. Siapa lagi nak diberikannya? Dan menendang ke depan. Whistle ditiupkan dan Malaysia digemuruhkan oleh sorakan penonton. Kerana inilah kali ke-9 berjaya menjadi juara Pesta Bola.